Bagaimana wujud dan sosok Dajjal sebenarnya? Apakah sosok Dajjal itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang ini? Zahirnya belum. Adapun hadis tentang Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal masih dalam terbelenggu dalam Sahih Muslim, maka kalau hadis itu sahih berarti Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu, belum keluar. Belum keluar. Ya, karena Dajjal ya kalau keluar jelas Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya. Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna Dajjal a'warul al-ain al-yumna. Sungguhnya Rabb dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Adapun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jelas sifat-sifatnya. Ya. Dan itu belum ada sekarang. Berarti Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat, jangan antum mendajjal-dajjalkan orang ya. Ya. Ada yang misalnya mengatakan, "Oh, presiden negara itu Dajjal dia." Ya, itu Dajjal spek, itu Dajjal belum cocok jadi Dajjal. Dajjal lebih hebat daripada itu, Pak. Itu matanya masih waras kita bilang Dajjal. Enggak boleh. Ada orang di Yahudi lahir matanya cuma satu, itu Dajjal. Oh, kasihan orang cacat dibilang Dajjal. Laki kasih bantuan, jangan dituduh Dajjal orang tersebut. Dajjal itu matanya bukan satu di tengah, tidak, dia matanya dua, cuma satunya buta, satunya agak terganggu. Kata para ulama ini rahmat dari Allah untuk menyatakan karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan kenapa wajahnya enggak beres? Paham? Kalau Tuhan kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat yang ada pada dirinya? Apapun dia katakan dia bukan Tuhan. Makanya Nabi jelaskan bahwasanya Dajjal itu kalian tidak buta sebelah, adapun Dajjal yang mengaku Tuhan itu matanya buta sebelah.